sebenarnya ada beberapa sih kemarin juga mengenai. Mamai sendiri gimana nih? Mungkin bersedia untuk datang ke mana? Bukan bersedia kota. Untuk datang, harus datang dia karena dia yang di pelaminan. Okay. Yang nemenin mama dia, okay. Mama Iis. Jadi alhamdulillah kemarin sudah dikasih bajunya. Ma ini pakaian untuk mama untuk di atas dia. Ya, kemarin kan Iki udah, sekarang Ido penutupan kok ini mah terakhir. Berarti seragam-seragam udah dibagikan semua. Seragam sudah dibagikan semua. Dan sudah ada yang beberapa sudah dijahit. Ada beberapa yang sudah dijahit. Ya tinggal pelaksanaan insyaallah mudah-mudahan berjalan dengan lancar lah. Biasanya jelang-jelang pernikahan tuh ada suka ada perdebatan dengan pasangan. Ido juga ngerasain itu enggak sih? Selalu. Selalu, tapi ya tetap aja ya udahlah. Jangan kayak anak-anak lagi yang ngambek gimana segala macam udah. Sekarang saling ngerti aja, mungkin karena jauh komunikasinya jadi terhambat, nanti kan kalau udah deket mungkin selalu bareng, mudah-mudahan terus bisa berkomunikasi dengan baik. Yang penting dia tahu tujuan menikahnya apa, itu tahu tujuan menikahnya apa. Udah. Iki, kalau Iki sendiri selain bantu saran untuk groomsmen, apalagi Ki? Kalau Iki sudah menyiapkan keberangkatan dari teman-teman apa saudara-saudara yang kebela itu penanggung jawab. Segala sesuatunya makan dan lain-lain. Seksi sibuk ya. Ya. Pokoknya nanti kan bahkan banyak hal-hal yang tidak terduga biasanya. Orang-orang yang di sekeliling yang jauh tuh ingat gitu, tapi yang di sekeliling tuh kadang juga lupa. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu sih. Okay. Itu doang sih. Pokoknya kalau kalangan teman-teman yang lain, itu udah titip undangan juga ke Mama Iis, nanti biar Mama Iis yang menyebarkannya. Takutnya nggak ada yang keundang atau kayak omongan aja pun jadilah gitu. Yang penting ada kabar gitu. Oke. Nah, Kak Iki kan mau ngomong soal pernikahan gitu kan, pernikahan dari mantannya Kak Iki kan juga terdapat kontroversial juga gitu. No comment. Mungkin Ido seperti apa? Keluarga pihak. Iya, nanti diundang insya Allah, nanti melalui kakak Salsa atau apa, pokoknya yang penting dapat kabarnya. Tapi undangan udah jadi, tinggal nyebar atau seperti apa? Minggu ini udah lagi nunggu surat undangan fisiknya. Kalau digital mungkin besok dikirim. Oke. Berarti akan diantarkan langsung dengan Aida atau memang dari pihak keluarga? Melalui mungkin melalui kakak Salsa atau yang teman-teman dekat, nanti boleh minta alamatnya aja dikasih.